Halo teman-teman semuanya, di cerita Dani kali ini kita akan kuliner di tempat makan legendaris di Jember. Kalian pernah makan bakso kabut? Nah, ini pelopor bakso kabut di Jember, namanya bakso kabut Bu Juhairiyah. Lokasinya sekitar 6,9 km dari alun-alun kota Jember, tepatnya di Jalan Rasa Mala 2, Krajan Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa. Harga bakso di sini cukup bersahabat dengan kantong kita, mulai dari Rp7.000 sampai Rp25.000. Itu sudah gratis kuah dan juga pelengkapnya yang ada di meja. Kecuali kalau kalian mau nambah pangsit goreng atau lontong, harus bayar lagi. Apa sih sebenarnya bakso kabut itu? Dia seperti bakso pada umumnya, bisa terbuat dari daging, ayam, atau ikan. Hanya saja di luarnya dilapisi telur. Biasanya telur itu kan ada di dalam baksonya, ini ada di luar, jadi kelihatannya bakso berselimut kabut. Nah, sekarang saatnya kita santap baksonya. Ini dia bakso di dalam kabut. Kita buka ya. Satu lagi favoritku kalau lagi makan bakso itu dimakan bareng lontong. Pasti lebih kerasa, seger dan juga kenyang. Oke teman-teman, kalau kalian main ke Jember, jangan lupa mampir di kuliner andalan Jember ini. Bye-bye!